Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau Juru Selamat, sebab hanya Engkau Penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam kondisi yang baik-baik saja, dan kiranya pertemuan kita di setiap pagi Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan menjadi pertemuan yang diberkati. Amin. Dan karena itu Bapak Ibu, tidak lupa saya sampaikan kembali, Bapak Ibu bantu kami untuk men-share link channel Galilea Network ini ya, secara khusus tayangan sahabat Galilea yang setiap pagi ini, supaya banyak orang diberkati dan banyak orang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuki dunia kerja kita di hari ini, aktivitas apapun yang akan kita lakukan, mari kita dahulukan Tuhan, kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat hari ini di mana Tuhan adakan bagi kami setelah Engkau menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Kau yang sudah memberkati ketiduran kami, dan Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru di hari ini. Ada sukacita, dan karena itu kami bersyukur. Kami akan hadapi hari ini, kami tahu ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah, ada pergumulan, tapi kami percaya bersama Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Dan karena itu kami tidak akan menjalani hari ini dengan kekuatan kami, tapi kami mau menjalani hari ini bersama Tuhan dan tentu dengan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 11, bersabar dalam penderitaan. Demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dari perikop ini. Tema renungan kita pada pagi hari ini, sabar dan bertekun. Janji Tuhan pasti digenapi, amin. Kita lihat di ayat 7, karena itu saudara-saudara sabar, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di ayat 11 saya akan bacakan lagi, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu, Alkitab menyatakan bahwa setiap kita orang percaya kepada Kristus, kita menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Seperti tertulis di Yohanes pasal 1 ayatnya yang
ke-12 dikatakan begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Nah, karena itu di Roma pasal 8 ayat 17 Rasul Paulus memberi penegasan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian di Roma pasal 8 ayat 17. Nah, demikian Bapak Ibu, setiap kita memiliki kepastian untuk mendapatkan dan mengalami serta menikmati janji-janji Tuhan sebagaimana yang difirmankannya. Amin. Agar semua janji Tuhan itu bisa kita nikmati, maka perhatikan Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, butuh kesabaran. Amin. Butuh kesabaran. Nah, untuk mengalami penggenapan janji Tuhan, kita harus bersabar menanti-nantikan waktunya Tuhan. Bukan waktu kita, ya kan? Tetapi waktunya Tuhan. Kesabaran adalah bagian dari proses ujian yang harus kita jalani. Seperti seorang petani yang sudah dijelaskan tadi ya, yang harus bersabar menantikan hasil panen. Di Yakobus pasal 5 ayat 7 dikatakan, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan juga musim seni, ya, musim semi. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Nah, pertanyaannya adalah mengapa banyak anak Tuhan tidak mengalami janji-janji Tuhan, Pak Pendeta? Saudara, mengapa demikian? Ya, kuncinya satu sebetulnya. Karena mereka tidak sabar, ya, mungkin kurang sabar atau juga tidak sabar. Mereka berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, maunya saat itu juga Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Mereka tidak mau menunggu lama-lama, mereka mau instan begitu ya. Nah saudara, di zaman sekarang ini memang yang serba instan itulah yang sedang dicari, yang sedang dikejar, ya. Nah, kita harus ingat bahwa di dalam Tuhan tidak ada istilah instan. Semua itu by process. Amin. Semua itu harus melalui proses. Nah, kita mau hasil tapi tidak mau proses. Nah, karena itu salah satu hal yang harus kita perhatikan, kunci untuk menerima janji-janji Tuhan itu ya adalah kita harus bersabar, butuh kesabaran. Yang kedua, kalau kita perhatikan tadi ya, dikatakan di bacaan kita di Yakobus pasal 5 11 ya, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Jadi yang kedua yang saya mau katakan adalah butuh apa? Ketekunan. Ya kan? Nah, ada tertulis di Ibrani pasal 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, hasil dari kesabaran adalah ketekunan. Amin. Hasil dari kesabaran adalah ketekunan. Waktu saudara belajar sabar dan terus bersabar, hasilnya itu adalah ketekunan. Nah, ketekunan mengajar kita untuk hidup melekat kepada Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan dan memegang teguh setiap janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Nah, orang yang bertekun tidak akan pernah menyerah pada situasi dan keadaan, sesulit apapun itu. Amin.
ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah itu, ya, atau penderitaan itu datang dalam hidup kita, melanda kehidupan kita, datang tiba-tiba. Itu bukan tidak punya maksud, tetapi untuk menguji kualitas hidup setiap kita, seperti yang dialami oleh Ayub. Dan Ayub telah bertekun, amin. Sehingga dikatakan, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Maka Bapak Ibu Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, agar semua janji Tuhan itu bisa kita nikmati, maka yang pertama kita butuh yang namanya kesabaran. Yang kedua, yaitu bertekun. Kita butuh bertekun. Amin. Karena itu saya mau katakan pada kesempatan ini, dengar baik. Bersabarlah dan tetaplah bertekun. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami diajarkan untuk bersabar dan bertekun. Kesabaran menghasilkan ketekunan. Dan waktu kami bertekun, kami diajarkan untuk hidup melekat kepada Tuhan. Dan karena itu kami hanya andalkan Engkau. Kami pegang janji-janji-Mu. Kami tidak pernah meragukan janji-Mu. Dan janji-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Janji-Mu adalah janji yang baik untuk setiap kami yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kami diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Tuhan, beri perlindungan. Yang sakit disembuhkan. Yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus mereka mengalami pemulihan. Ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Kami bersuka cita menjalani hari ini bersama Tuhan. Kami cakap menanggung segala perkara. Ada kemenangan, ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.